La 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 la. Aduh, udah siang guys. Hai guys, balik lagi bersama dengan Aris Ramadhani. Nah kali ini gue mau cuci motor. Jadi cuci motornya ini di edisi Ramadan. Dan untuk cuci motor ini tidak biasa, karena gue sekarang menggunakan alat steam motor. Mereknya dari ini ya, Laconi. Ya pokoknya itu, kira-kira seperti apa, apakah motornya bakal bersih di Satria Injeksi gue ini. Terus juga gue beli dari beberapa produk ya, sabunnya itu khusus. Jadi sabunnya itu namanya sabun touchless. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu, misalkan kalian sudah searching cuci motor tanpa sentuh atau tanpa gosok itu seperti apa, di sini gue mau langsung mengaplikasikannya, langsung praktekin ke Satria Injeksi gue ini, apakah bersih atau tidak. Dan sekarang fitment gue atau equipment gue untuk baju, celana itu nggak bagus-bagus banget ya, karena gue mau bahas cuci motor sih. Jadi nanti percuma kalau misalkan pakai baju bagus terus nanti bakal basah-basah gitu ya. Jadi ya udahlah, kita pakai baju jelek aja supaya nanti nggak sayang-sayang. Oke, kira-kira peralatannya seperti apa, langsung kita cek aja. Nah di sini gue beli sabun dari Grace Indonesia. Sabunnya ini sabun touchless, cuman gue belinya yang Active Foam Effect, yang buat mobil ya. Jadi ini bisa bikin kinclong motor lu juga ataupun mobil gitu. Terus yang kedua, gue di sini beli Active Foam Lens-nya juga. Dan Active Foam Lens-nya ini berfungsi untuk bikin sabunnya itu setebal salju, anjay. Dan ini nanti gue terapkan ke Satria Injeksi motor gue itu yang ada di sebelah sana di belakang kameramen. Dan nanti untuk kapasitas air sama sabunnya itu nanti kita takar ya sesuai dengan ketentuan. Ya kalau misalkan di sini gue buat coba-coba aja ya, gue coba satu motor itu 30 dan untuk airnya 170 mili. Nah untuk mesinnya apa saja dan nanti hasilnya seperti apa untuk cuci motornya, nanti gue nggak jelasin begitu banyak karena kan videonya ini kan lebih banyak air, takutnya nanti kamera gue kena air atau apa. Dan jangan lupa sebelum nonton video ini, kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Ayo kita langsung simak videonya. Headshot! Triple kill! That's a less.
Ya guys, mungkin videonya segitu aja. Untuk cuci motor ini lumayan capek ya, meskipun kalian gak gosok sendiri gitu. Jadi hasilnya sih bersih. Langsung aja kita buktikan dengan sebuah tisu ini. Katanya kan kalau misalkan tisu ini pas dilap ke motor kita tidak ada kotoran atau tidak ada abu-abu, itu berarti tandanya motor kita bersih. Langsung cek aja ke sini bodinya. Yuk. Tuh, putih guys, masih bersih. Ini bagian bodi ya. Tuh, masih putih. Masih putih, lalu ke sini. Masih putih. Ini kan kena air aja ya guys ya. Terus sini juga masih putih. Tuh, sini, sini. Ya, pokoknya intinya dari penjelasan gua mengenai cuci motor tanpa sentuh ini, dan karena memang sabunnya khusus ya, jadi worth it sebenarnya. Dan untuk harganya kalian bisa langsung cek sendiri di toko online kesayangan kalian, terutama Tokopedia ataupun Bukalapak. Dan untuk harganya itu sekitar 200 ribuan gitu. Jadi kalian harus merogoh gocek. Dan kalau bisa mesinnya juga minimal 100 bar ya, seperti yang punya gua ini. Jadi alatnya itu Lakoni, untuk wattnya sendiri 700 watt, dan untuk tekanannya sendiri itu minimal 100 bar. Kalau nggak salah maksimalnya itu di 130 bar. Ya, untuk kalian juga bisa beli di toko online juga kesayangan kalian. Ya, pokoknya intinya videonya segini dulu aja. Untuk cuci motor ini yang sekiranya awalnya gue kira nggak bakalan bersih, karena kan memang dari awalnya motor gue udah bersih ya. Tapi ternyata salah guys. Setelah gue cuci lagi, ternyata busa-busanya itu masih ada hitam-hitamnya dan masih kotor. Jadi kalian kalau misalkan mau cuci motor tanpa sentuh ini sangat worth it lagi. Sangat worth it buat kalian yang mau cuci motor. Dan untuk takarannya sendiri kalian bisa langsung search di Grace Indonesia mungkin ya. Yang gue tahu untuk motor sendiri 30 mili sabun dengan 170 mili air. Seperti itu untuk takarannya. Sedangkan kalau untuk mobil gue nggak tahu, karena memang gue di sini belum nyoba ke mobil. Ya intinya sih dari semua ini, cuci motor tanpa sentuh gue percaya cuci motor ini sangat bersih, karena memang sabunnya itu khusus dan bagus sekali, karena memang mahal gitu. Jadi mungkin itu saja videonya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.